Parit dari mana sih? Dari sana ya? Parit dari atas ya, Pak. Dari Limbang. Iya. Jadi kalau satu ini ya, ini tanah masyarakat. Permasalahan drainase. Ini permasalahan drainase kita masih ada permasalahan. Jadi kita melihat itu untuk mencari solusinya. Nah, ini sudah kita komunikasikan baik dengan kewilayahan, kecamatan, kelurahan, dengan dinas kita, PU. Kemarin juga pada saat banjir 2 hari yang lalu, kita minta juga BWS, Pak Maman juga alhamdulillah langsung hadir di lokasi, juga melihat. Hari kita kolaborasi lah semuanya, melihat sumber-sumber masalahnya dari hulu sampai hilir. Itu perbaikan-perbaikan drainase yang selama ini bermasalah udah mulai. Gini, kalau perbaikan drainase ini harus dari hulu sampai dengan hilir. Ada sungai kita yang hilirnya bukan di Kota Medan. Itu ya. Jadi kita perbaiki drainase kita. Kalau hilirnya nggak diperbaiki, malah nambah banjir. Parit kita besarin misalnya, tapi parit di hilirnya nggak kita besarin. Sama juga ngantrinya dipindah. Tadi ada beberapa juga debit air masuk ke sungai, menjadi bahan kemarin bagaimana mengatur debit air masuk ke sungai. Kalau perlu kita buat kolam retensi, kita buat. Ada tadi saya lihat kemarin di Jawa Malaman itu ada beberapa titik bisa dijadikan kolam retensi. Saya sudah minta komunikasikan baik dengan camat, dengan perkim, dengan PU untuk bisa bernegosiasi apakah bisa kita jadikan kolam retensi untuk sebelum masuk ke sungai. Sungainya kita dari drainase kita punya sungai, sungainya meluap sama aja. Jadi kita tampung dulu airnya. Iya. Terima kasih, Bang.